Hi guys, welcome back to my channel. Ini adalah Realme 5 Pro. Handphone ni adalah penerus daripada sebuah smartphone yang pernah jadi fenomena dekat pasaran mid-range, iaitu Realme 3 Pro. Jika kita lihat, ada beberapa feature yang baru yang ada dekat Realme 5 Pro ni yang sangat berguna untuk consumer. Baiklah, jom kita mulakan dengan skrin dia dulu. Skrin dia berukuran 6.3 inch yang menggunakan IPS LCD beresolusi Full HD+. Ketajaman dan kecerahan skrin ni pada tahap yang baik. So, kalau korang nak layan movie, YouTube atau main game, semua okey je. Untuk design dia tak jauh beza dengan Realme 3 Pro. Cuma kali ni dia menggunakan design kristal dan mempunyai 4 lensa kamera, quad camera. Bahan binaan dia masih menggunakan polikarbonat. Cuma kali ni terasa lebih solid dan berat. So, kalau pegang phone ni rasa sangat premium. And aku sarankan untuk korang senantiasa menggunakan casing ni, sebab nanti akan ada banyak kesan-kesan cat jari yang ada dekat back panel handphone ni. Bahagian sisi kanan handphone ni hanya ada power button. Bahagian kiri ada SIM tray dan juga volume button. Bahagian bawah ada lubang headphone, port charging type C dan juga speaker. Finishing touch dekat frame handphone ni rasa selesa. Tambahan pula reka bentuk dia sedikit melengkung. So memang selesa untuk kita guna dalam jangka masa yang agak panjang. Speaker yang ada dekat Realme 5 Pro ni lebih baik. Agak surprise. Jom kita try. So aku akan try pada volume 50% dulu. Okay, now 100%. Untuk performance, Realme 5 Pro menggunakan chipset Snapdragon 712 yang mana ia lebih power daripada chipset Snapdragon 710. Ia juga dipadukan dengan RAM sebesar 8GB. Dengan RAM yang sebesar ni, aku yakin memang tak ada masalah untuk multitasking dengan pantas. Untuk pindah dari apps ke apps, aku yakin semuanya lancar aje. 8GB RAM kot. Bacaan skor AnTuTu benchmark agak tinggi. Aku rasa semua yang ada game dekat Play Store, semua dia boleh sapu. Untuk bermain game yang berat seperti PUBG, kita dapat tetapan grafik HD dan frame rate pada tetapan high. Semasa bermain, okey lah, grafik okey, frame rate stabil, memang auto chicken. Aku ada cuba main Call of Duty, pun sama. Grafik okey, frame rate stabil. And for your info, aku main game lebih kurang sejam tanpa henti dan phone ni tak terasa panas. Feature yang baru yang ada dekat Realme 5 Pro kali ni adalah pengecasan Type-C. Ianya bukan sekadar Type-C, ianya didatangkan dengan teknologi VOOC Flash Charge 3.0. Gempak gila kot. Charger yang ada pada Realme 5 Pro kali ni support sebesar 20W. So, dari 5% sehingga 100% hanya mengambil masa 1 jam untuk penuh. Kapasiti bateri dia masih sama dengan Realme 3 Pro, iaitu 4035 mAh. Tapi untuk Realme 5 yang tak ada Pro, ianya sebesar 5000 mAh. Kamera dia pula bagaimana? Realme 5 Pro didatangkan dengan 4 lensa kamera, quad camera. Jika kita lihat, Realme 3 Pro hanya didatangkan dengan 2 lensa kamera saja. Kali ni ada 4. Jika ikut susunan, yang paling atas 8MP f2.2 untuk ultra wide, 48MP f1.8 untuk wide kamera utama, 2MP f2.4 untuk depth sensor atau portrait mode, dan yang terakhir 2MP f2.4 untuk macro lens. Kamera selfie dia pula 16MP f2.0. Okay guys, sekarang aku dekat luar, dekat outdoor. Aku nak test kamera Realme 5 Pro ni dengan dia punya audio quality.
So aku punya point kat sini nak tangkap gambar, nak tangkap gambar bangunan-bangunan lama yang ada dekat Bandar Kelang ni lah. So jom check it out. Guys, ini adalah hasil rakaman kamera depan Realme 5 Pro. Ketajaman warna okey, kulit aku pun nampak neutral. So memang nice lah kamera dia. Korang pun boleh nilai sendiri. Ini pula hasil rakaman kamera belakang dia pada tapan 1080p. Dia ada boleh sampai 4K, tapi kali ni aku rakam dengan 1080p sahaja. So, Realme 5 Pro dijual pada harga RM1,099 untuk variasi 8GB RAM dan juga 128GB storage. Kita tak ada pilihan lain untuk memilih kapasiti storage sebab Realme kali ini keluarkan satu variasi saja, iaitu 8GB RAM dan juga 128GB storage. Okey guys, nampaknya ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ni. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.